Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Di video kali ini saya sedang berada di kandang kuda cap RJ Sumba Timur. Tujuan saya ke sini adalah melihat kuda dijual, teman-teman, dan kebetulan ini ada kuda dikembangbiakan. Pokoknya kalian saksikan saja videonya sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi bikin video di Sumba sini, teman-teman. Oke, lanjut. Pasang tali, teman-teman. Ini ada indukan warna napas ya. Kuda ini juga mantan pacu di Sumba Timur. Ini juga pernah lari ikut pacuan masuk kelas pemula super. Nah, ini pejantannya. Ini namanya Golden Way. Kuda di Sumba Timur juga sering juara di kelas A super. Kalau yang induk ini, teman-teman, di sini itu lari di pemula super paling kecil, dia masuk finish nomor 4. Juga pernah menjuarai di kelas A, dia nomor 2. Indukan ini juga pernah mencetak kuda jawara di Jawa, yaitu Prabu. Prabu pun di sini juga pernah juara, teman-teman, yaitu di kelas pemula mini sama pemula 1. Kalau yang Prabu beda dengan pejantan yang ini, teman-teman. Kalau Prabu pejantannya Jimmy dari stable Cap AD. Untuk kali ini induk juara, pejantan juara, kemungkinan hasilnya juga cukup lumayan bagus, bosku. Ini belum juga siap, teman-teman, pejantannya agak lambat Jawa. Tapi kemungkinan nanti juga pasti mau perlahan, pelan-pelan. Ini pejantan mendekati betina, betina pun juga sudah ready atau sudah siap. Di sini juara berapa kali, yo? Juara skor juga dari pemula super, super, A super. Lanjut lagi ya, setelah melihat proses persilangan, sekarang kita lihat kuda-kuda yang lain. Nah, di depan saya ini ada kuda hitam, anaknya memiliki postur yang cukup lumayan bagus juga, teman-teman. Leheran panjang, kaki-kaki panjang, sayang badan agak tipis. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada dua ekor kuda yang masih anakan, warna rajek sama albino. Ini yang rajek, Blaze pancal 2 belakang. Ada sapi juga. Ini yang albino, bosku. Mata kelereng ya, jantan. Ini kuda juga katanya turunan pacu, anak pejantan satria. Babi. Postur kiri. Kuda ini memiliki dua cap, teman-teman. Jadi ada cap RJ, ada cap TDK.
yang atas RJ, yang bawah TDK. Kita lihat posturnya aja cukup lumayan bagus, badan panjang, kaki-kaki panjang, rambut juga sudah halus. Ini postur yang bagian kanan. Kuda kan posisi masih kotor ya, belum dimandikan, jadi wajar apabila kurang bagus dilihat. Kita lihat dari segi posturnya saja. Soal postur mendukung semua teman-teman, kaki-kaki jos, leher juga panjang, kuping-kuping normal semua, mata normal. Albino bosku, jantan. Ini tinggi mungkin kisaran 120-an. Ini ada kuda kedua yang dijual, yang warna racek tadi. Ini postur bagian kiri depan. Blaze-nya juga lumayan panjang dari atas ke bawah. Kuda masih agak liar. Ini yang postur kanan teman-teman. Lumayan bagus juga ya, tapi agak pendek dari yang putih. Ini kalau pejantannya yang merah tadi. Terus kita lanjut ke kandang yang lain, lihat-lihat yang lain. Ini ada kandang babi. Jadi di sini itu juga ternak babi, teman-teman. Kalau yang di bawah ini tempat kuda, teman-teman, kandang kuda juga. Di sini kandang juga cukup lumayan bagus. Ini, teman-teman, kandang bawah. Di sini ada 1 2 3 4. Di yang pejantan tadi 5 6. 6 ekor kuda. Yang sana induk. Pejantan itu, yang ini pakai lari. Yang ini pejantan, ini indukan, ini beluh. Ini pejantannya, juara bertahan katanya. Sekarang sudah pensiun lari. Ini tempat penyimpanan pakan. Oke teman-teman, sampai sini kalian sudah mengetahui sedikit banyak ya. Ini suasana kandang cap RJ. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir video, jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku.